Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mr. Dika. Pada kesempatan ini kita akan membuat satu proyek atau suatu karya, yaitu yang berhubungan dengan rangka, yaitu membuat wayang atau pipet dari kertas buffalo. Alat yang dibutuhkan, yang pertama ada gunting, ada selotip. Kemudian bahan-bahannya adalah kertas buffalo yang sudah dibuat atau di print, dicetak sesuai pola ini. Kemudian ada tusuk sate di sini. Kemudian ada paper fastener di sini. Kemudian ada kawat tembaga sebagai pengikat. Cara kerjanya adalah potong kertas sesuai pola. Nah, di sini harus berhati-hati karena biar polanya lebih bagus. Kemudian setelah itu potong per item. Di sini ada rangka badan, ada tengkorak, di sini ada rangka anggota gerak, termasuk tangan. Di sini ada rangka anggota gerak badan bawah, yaitu kaki. Nah, setelah itu lubangi setiap itemnya di sini dan dihubungkan sambil dihubungkannya. Di sini dilubangi, dilubangi, dilubangi. Nah, kemudian ikatlah menggunakan kawat tembaga atau paper fastener. Nah, di sini kalian boleh berkreasi kawatnya di atas ataupun paper fastener di bawah sesuai dengan keinginan kalian. Untuk lebih kokoh atau sebagai penyangganya, sebaiknya di samping atau di belakangnya itu ditempeli atau ditempelkan tusuk sate sehingga lebih kuat. Selamat mencoba ya nak di rumah. Stay safe and stay healthy. Wassalam.